Lo dari tadi di sini, John? Iya. Tahu nih, Bang. Dari tadi cuma ngopi gratisan doang, makan kagak, jajan kagak, numpang duduk doang. Lo kagak narik, John? Di sini orderan sepi, nggak kayak tempat tadi Sodik. Ya udah balik lagi aja ke sono. Nggak mau ah, ntar aku digambar di Sodik. Mas ojek? Iya. Apalagi, Jack. Ya lo mau duit lo balik nggak? Ya mau lah. Ya itu nih buat gua, biar gua yang bawa, biar gua bisa balikin duit lo, duit lo kumpul. Oke? Iya. Ah, akal bulus lu. Sampai. Kaki lu bau, Tis. Kalau menurut gua, lu samperin aja di Sodiknya. Lu kan lebih muda, dia lebih tua. Udah sewajarnya lu nyamperin dia. Masa gua harus nyamperin kalau digampar gimana? Lah, lu kagak usah takut. Ya takut lah orang digampar. Mending kalau pipinya merah doang. Kalau sampai giginya rontok, ya ompong. Iya, makanya lu datang jangan datang tangan kosong. Lu bujuk kan di Sodik. Biar kagak marah sama lo. Pakai dipujuk segala kayak bayi aja. Lo begitu, John. Dikasih tahu enggak? Kok? Sarapan kok, biasa kok. Sarapan? Iya. Siap, Bang Opik. Sabur batuk sarapannya. Mau kemana, Pur? Makan. Kosan Bang Simin, jauh nggak? Kosan Bang Simin? Iya. Mau saya tunjukin, apa mau saya anterin? Kalau dianterin, bayar. Ya iya, atuh mbak. Kan saya tukang ojek. Tunjukin aja deh. Ya udah, atuh. Nih, mbak dari sini. Lurus aja terus. Nanti ada masjid. Nah, di masjid, mbak belok kanan. Habis belok kanan, lurus. Terus sampai ketemu pertigaan. Dari pertigaan mbak belok kiri, terus lurus lagi sampai ketemu belokan yang kedua. Dari belokan yang kedua terus mbak belok kiri, lurus terus. Nah, di sini ada perempatan. Dari perempatan mbak belok kanan. Dari belok kanan lurus aja terus sampai ketemu rumah gede di sebelah kanan, pagernya tinggi. Nah, itu namanya kosan Bang Simin. Masih, Mas? Ya, Mbak, sama-sama. Eh, Mbak, Mbak, Mbak! Mbak! Nyari siapa, Mbak? Jalan. Stop, Mbak. Iya, iya. Makasih ya. Eh, Mbak. Mau beli celana jeans nggak? Celana jeans? Iya. Saya sambilan, sambil ngojek, sambil dagang celana jeans. Bagus-bagus, Mas. Murah-murah. Ya, Mas. Saya di pasar juga kerja dagang celana jeans. Oh, ya? Iya. Saya boleh nitip nggak? Ya, Mas. Maaf, nggak bisa, Mas. Kasih. Berita ya? Iya, Mas. Saya mau minta tolong buru-buru ya. Hah? Mau ngapain emangnya, Mbak? Saya ada wawancara kerja ke tempat lain, tapi saya udah telat. Tenang aja, Mbak. Nanti saya ngebut. Tapi kalau naik motor, baju saya bau azab enggak ya, Mas?
Pasti bawa asap sih, Mbak. Ya, gimana dong? Emang nggak bawa jaket? Enggak. Pakai jaket saya aja ya, biar nggak bawa asap.